Selamat malam, salam sejahtera. Isu yang hangat pada malam ini, yang kita nak bongkar, jangan tak bongkar, ialah calon orang Zahid Hamidi, nama besar dalam UMNO bakal digugurkan. Aku nak cerita pada kamu semua apa yang terjadi dengan nama-nama besar UMNO yang bakal digugurkan sebagai calon pilihan raya pada kali ini. Bayangan senarai orang Presiden UMNO bakal terpilih dalam senarai calon pilihan raya umum PRU15 semakin menjadi kenyataan menurut sumber parti. Kenyataan terbuka, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini, calon yang dipilih perlu ada disiplin tinggi dan tidak besar kepala, adalah antara amaran keras diberikan kepada kumpulan yang tidak sehaluan dengan Presiden UMNO tersebut. Walaupun parti lain sudah mula mengumumkan barisan calon masing-masing di setiap negeri, nampaknya belum ada satu pun wakil daripada UMNO diumumkan sebagai calon setakat hari ini. Malah, pemimpin UMNO sama ada ketua bahagian dan penyandang kerusi parlimen setakat ini tidak berani mengumumkan diri masing-masing bakal dicalonkan. Hal ini malah ada yang berhati-hati daripada mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung isu pencalonan. Senarai calon sudah dihantar semua bahagian UMNO seluruh negara untuk dipertimbangkan. Namun, ia belum menjadi jaminan nama yang diseraraikan itu bakal dipilih sebagai calon. Untuk rekod, Zahid kini merupakan individu paling berkuasa dalam parti kerana statusnya selaku Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional BN. Ia bermakna watikah calon hanya akan ditandatanganinya. Malah, terdapat penyandang kerusi parlimen yang sudah mula menghidu. Nama mereka tidak tersenarai sebagai calon pada PRU15 kali ini menyebabkan keresahan di kalangan mereka, khususnya mereka yang berada di kem Zahid. Presiden, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Walaupun menyedari bakal tersingkir, terdapat penyandang kerusi parlimen mengambil langkah awal dengan mempromosikan diri sendiri untuk diangkat sebagai calon. Hampir setiap hari, penyandang kerusi parlimen UMNO memuat naik video pendek ataupun gambar dalam akaun media sosial bagi menunjukkan kerelevanan mereka dikekalkan. Pelbagai program dan kunjungan rumah ke rumah dijalankan untuk menunjukkan mereka buat kerja di kawasan ketika ini. Namun, sumber parti mengesahkan terdapat beberapa nama besar dalam UMNO, khususnya bukan orang Zahid, bakal tercicir daripada calon UMNO. Adakah individu seperti Datuk Seri Sahidan Kasim, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Tan Sri Anwar Musa, Datuk Seri Nazri Azris dan Datuk Zahidi Zainul Abidin dan beberapa nama lain yang dilihat lantang terhadap Zahid akan disenaraikan semula? Kita tunggu sejalan nanti bila senarai calon diumumkan oleh Presiden, kata sumber yang kita terima ini. Untuk rekod, nama-nama disebut sumber ketika diketahui umum sebelum ini banyak mengeluarkan kenyataan bertentangan dengan Zahid Hamidi. Tidak kurang juga di kalangan mereka yang berani mengkritik Zahid secara terbuka. Difahamkan kelewatan Barisan Nasional mengumumkan senarai calon disebabkan beberapa pertimbangan dan risiko yang sedang dikaji bagi melihat sejauh mana implikasi kepada parti sekiranya mereka ini tidak dicalonkan. Zahid menyadari PRU15 kali ini adalah yang terpenting bukan sahaja kepada parti tetapi lebih penting buat dirinya yang sedang berdepan perdakwaan di mahkamah ketika ini. Kes-kes Zahid masih sedang dibicarakan di mahkamah. Jika kalah, ia akan memberi kesan buruk kepada kerjaya politiknya. Bukan sahaja Datuk Seri Najib Razak yang sedang meringkuk dalam penjara akan susah hati, Zahid juga pasti akan lebih susah hati kerana bakal mengikut jejak sama rakan baiknya itu. Penting untuk Zahid memastikan orang yang sekutu dengan pendiriannya dipilih sebagai calon. Ia juga boleh memudahkan dirinya diangkat menjadi Perdana Menteri ke-10 nanti. Jadi,
Adakah orang Zaid yang akan dipilih sebagai calon atau orang kem lain bakal menguasai pencalonan BN kali ini? Anda tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling hangat pada petang ini ialah apabila melibatkan Sultanah Terengganu, iaitu apabila mahkamah menolak saman Sultanah Terengganu ke atas editor Sarawak Report. Saudara-saudara, ini satu keputusan yang memang di luar jangkaan kita semua dan memang satu keputusan yang benar-benar mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahira, gagal dalam tindakan saman fitnahnya terhadap pengasas Sarawak Report, Clary Rowcastle Brown. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak saman RM 100 juta Baginda berkenaan kandungan yang didakwa fitnah dalam buku The Sarawak Reports, The Inside Story of 1MDB. Pesuruh Jaya Kehakiman John Lee Kian Ho alias Muhammad Johan Lee membuat keputusan itu pada prosiding melalui aplikasi Zoom hari ini selepas perbicaraan penuh yang menyaksikan 5 saksi dipanggil memberi keterangan. Dalam perbicaraan pada 1 Ogos lalu, Sultanah Nur Zahira menafikan ada peranan dalam penubuhan Terengganu Investment Authority TIA, syarikat yang kemudiannya ditukar menjadi 1MDB. Rowcastle Brown kemudian berkata ia merupakan satu kesilapan yang bukannya dibuat dengan niat jahat. Edisi khas kini buku tersebut kemudian membuang bahagian yang didakwa fitnah itu. Pada 21 November 2018, Sultanah Nur Zahira menamakan Rowcastle Brown penerbitnya Gerak Budaya Enterprise Chong Ton Sin dan syarikat percetakan Vin Lin Press Sdn Bhd dalam saman sivilnya. Dalam perbicaraan pada 1 Ogos lalu, Sultanah Nur Zahira menafikan ada peranan dalam penubuhan Terengganu Investment Authority TIA, syarikat yang kemudiannya ditukar menjadi 1MDB. Rowcastle Brown kemudian berkata ia merupakan satu kesilapan dan bukannya dibuat dengan niat jahat. Edisi khas kemas kini, buku tersebut kemudian membuang bahagian yang didakwa fitnah itu. Pada 21 November 2018, Sultanah Nur Zahira menamakan Rowcastle Brown penerbit Gerak Budaya Enterprise Chong Ton Sin dan syarikat percetakan Vin Lin Press Sdn Bhd dalam saman sivilnya. Itu dia keputusan daripada Mahkamah Tinggi yang sangat mengejutkan seluruh pemerhati politik apabila mahkamah memutuskan untuk menolak saman Sultanah Terengganu ke atas editor Sarawak Report yang mana menyaman sebanyak 100 juta ringgit berkenaan kandungan yang didakwa fitnah dalam buku The Sarawak Report, The Inside Story of 1MDB yang ditulis oleh Clary Rowcastle Brown. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya, kita juga sama-sama ikuti terus ulasan ini.